Guys, kembali lagi di channel YouTube Bian Bodekit. Nah, saat ini kita mengerjakan untuk Toyota Alphard. Jadi kita karena memang bengkel kita ini spesialisnya untuk mobil Alphard. Jadi saat ini kita sedang melakukan pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard. Alphard ini saat ini sedang kita melakukan progres. Kalian lihat ini sedang melakukan perakitan terlebih dahulu. Dan di tangan saya ini ada bagian cover di bagian fog lamp. Jadi ini saya menunjukkan sedikit tentang kualitas barang yang dari bengkel Bian Bodekit. Jadi barang ini kualitasnya sangat bagus, guys. Kalian lihat untuk ini bagian di covernya dia ada bagian DRL. Dan di sini nanti fog lamp kita ganti dengan model LED. Jadi pokoknya kualitasnya benar-benar bagus banget untuk model Alphard yang kita upgrade menjadi NH20 ke NH30. Dan selain itu juga headlamp akan kita kerjakan, kita custom, dan nanti kalian lihat untuk hasil pengerjaannya seperti apa. Dan di bagian stop lamp juga kita ganti yang aftermarket juga, supaya mobil ini penampilannya selain bagian bumpernya sudah cakep, bagian lampu pun juga harus cakep, supaya berbeda kesannya dari yang pada yang lain. Nah, nanti kalian lihat juga dari sistem perakitannya, karena di bengkel Bian Bodekit ini untuk melakukan pengerjaan, pemasangan, serta untuk melakukan pokoknya semuanya lah, dari mulai pengecatan sampai finishing akhirnya kita melakukan pengerjaan sendiri. Dan kita importir untuk barang-barang seperti ini, jadi kita masukin sendiri. Nah, kalian lihat loh, di sana juga masih ada beberapa barang yang baru masuk. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan pengerjaan cepetan, hubungin nanti nomor yang di deskripsi. Dan ini progresnya, kalian pengen tahu untuk hasil pengerjaannya seperti apa, jangan kemana-mana, saksikan terus di channel YouTube Bian Bodekit. Jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing. Guys, mobilnya sudah selesai kita pasangkan dengan rapi. Jadi penampilannya sudah tidak seperti yang awalnya masuk ke bengkel ini. Jadi mobilnya dari bumper depan, sampingnya juga kita pasang. Kembali lagi saya tegaskan, samping bila mobilnya sudah ada bagian backdoornya itu nggak bisa dipasang. Tapi kalau misalkan sampingnya polos seperti ini, akan kita pasangkan dengan samping keluaran dari Modelista. Dan bagian bumper belakang juga semua sudah pemasangan rapi. Dan yang menariknya ini adalah di bagian headlamp. Headlamp yang dimana kita custom dengan desain minimalis, supaya penampilan pada malam hari ini kelihatan lebih sporty. Jadi ada nuansanya lebih kelihatan elegan. Karena di bagian proyektornya tersebut, saya pasang devil eyes berwarna merah supaya lebih galak, guys. Jadi kayak mata elang, guys. Nah, untuk bagian stop lamp belakang kita menggunakan aftermarket. Jadi kalian lihat modelnya, supaya pada saat sein ini udah nggak kedip biasa, melainkan seinnya itu sudah model running. Jadi ini juga di bagian headlampnya saya pasangkan running. Dan yang dimana fungsi bagian sein standarnya saya tampilkan sedikit. Ini adalah fungsi standarnya, yang dimana hanya kedip biasa saya rubah menjadi DRL running.
Nah, disitulah untuk kelebihan kita melakukan modifikasi supaya penampilannya lebih berbeda lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin Alphardnya seperti ini, nanti jangan lupa hubungin nomor yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih yang selalu menonton video kami ini, dan ditunggu video berikutnya.